Kalau biasa kan, kalau kat Australia, kita selalu dengar haiwan-haiwan yang famous di antaranya adalah kanguru dan beruang koala kan. Baru-baru ni, ada haiwan lain yang semakin melonjak naik lah, iaitu koka. Koka ni digelar sebagai haiwan yang paling gembira di dunia. Agak-agaknya sebab apa? Okey, sebab koka ni dia punya bentuk muka dengan bentuk mulut dia seakan-akan dia tersenyum. Tapi sebenarnya bukan sebab dia pandai senyum. Memang bentuk mulut dia memang macam tu, memang nampak dia tersenyum. Kalau dia bernafas laju, biasanya mulut dia akan terbuka lebih luas lah. Daripada situ kita akan nampak seolah-olah dia tersenyum lebar. Memang comel sangat-sangat koka ni. Gambar koka ni sebenarnya mula viral pada tahun 2010 dengan hashtag selfie koka yang menjadi trend pada masa tu lah. Ditambah lagi apabila selebriti mula berselfie dengan koka lah, antaranya adalah Shawn Mendes, Kim Dong-yuk daripada Icon, lepas tu Chris Hemsworth dan banyak lagi lah artis yang mula bergambar dengannya, lagi menaikkan nama koka ni. Sebenarnya koka ini boleh ditemui di Pulau Rottnest di Australia. Disebabkan hashtag-hashtag tersebut, ramailah pelancong yang mula datang ke Pulau Rottnest ni. Okey, kalau kita tengok kat Pulau Rottnest sendiri, ada lebih kurang 10,000 sahaja koka yang tinggal. Ini nampak macam banyak tapi sebenarnya sedikit lah, sebab dia boleh melahirkan anak pun bukannya banyak pun. Kalau 10,000 ni boleh dikatakan sedikit lah spesiesnya. Fakta yang menarik tentang koka ni, nama saintifik dia ialah Stonis brachyurus. Okey, dan dia ni saiz dia lebih kurang macam saiz kucing domestik juga. Lebih kurang 2.5 hingga 4.5 kilo berat dia. Okey, dan dia bergerak secara melompat seperti kanguru. Selalunya kalau kita tengok koka, biasanya dia ada dekat tanah, tapi koka sebenarnya boleh panjat pokok setinggi 2 meter untuk dia nak dapatkan makanan jika perlulah, sebab dia sendiri sebenarnya adalah haiwan herbivore yang mana dia makan tumbuh-tumbuhan termasuk daun dan juga rumput. Koka biasanya dia aktif pada waktu malam dan dia akan rehat ataupun tidur pada waktu siang lah. Dan koka betina banyak dan dia. Okey. Koka betina dia boleh melahirkan anak 2 ekor dalam masa setahun dan boleh melahirkan anak lebih kurang 17 ekor dalam sepanjang hidup dia. Katakan sebenarnya sikit je lah dia boleh melahirkan anak tu 17 ekor dia sepanjang hidup. Kebanyakan koka ni memang dia tak takut pun dengan manusia. Dia mudah didekati lah, senang ceritanya kan. Tapi ada beberapa kes yang melaporkan bahawa koka ni dia menggigit manusia, terutamanya kanak-kanak. Okay, kalau kita pergi Australia, kita nak pegang koka ni ataupun kita nak bagi makanan dekat koka ni sebenarnya tidak dibenarkan. Terutamanya kalau makanan itu adalah makanan manusia, sebab ia boleh menyebabkan masalah kurangnya zat ataupun dehydration dan juga koka boleh jatuh sakit. Dia adalah haiwan yang kian terancam. Bukan sahaja dia diancam daripada pemangsa dia, iaitu kucing, anjing dan juga musang. Dia juga diancam habitat dia, yang mana banyak berlaku pembalakan haram. Dia punya habitatnya dijadikan pembinaan untuk pertanian, pembinaan perumahan dan sebagainya, yang banyak menyumbang kepada penurunan spesies ini. So kalau korang teringin nak tengok koka ni, pergilah kat Australia, kat Pulau Rottnest tu boleh tengok. Apapun, jadilah seperti koka yang sentiasa tersenyum, menyebarkan kegembiraan kepada semua walaupun dia diancam kepupusan.